disebarluaskan langsung dari Dusun 4, RT 17, RW 9, Desa Sumberhadi, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur. Inilah kami, Plasma Production. Inilah informasi terbaru dari Plasma Production, Melinting, Lampung Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah informasi terkini pukul 16:13.23 hari Selasa, 26 Mei 2020 bersama saya Tommy Bastomi. Dilansir dari kupastuntas.co, Lampung Timur diberitakan bahwa pria 30 tahun bernama Abdul Muhid, warga Desa Teluk Dalam, Kecamatan Mataram Baru, Lampung Timur, dibekuk polisi setelah membunuh ibu kandungnya dengan menggunakan senjata tajam jenis golok pada hari Senin 25 Mei 2020 jam 9 pagi. Sebelum saya lanjutkan informasi ini, silakan Anda subscribe dan juga aktifkan tanda lonceng agar nanti Anda mendapatkan notifikasi apabila saya memberikan informasi terbaru dan terkini dari dan untuk Anda. Umi Kulsum, perempuan sepuh 60 tahun, korban mengalami luka di lehernya akibat senjata tajam. Luka tersebut menganga karena sayatan senjata tajam yang dilakukan oleh pelaku, anak kandung korban. Peristiwa naas itu terjadi sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, ujar Kepala Dusun 3 Desa Teluk Dalam, Munir. Lanjut Munir, lokasi pembunuhan itu terjadi dalam rumah korban. Setelah warga melihat kejadian tidak wajar itu, puluhan warga emosi dan mengejar pelaku yang berusaha melarikan diri menuju persawahan. Ketika puluhan massa berhasil menangkap pria berambut gimbal atau pelaku itu, emosi warga tidak terbendung dan memukuli pelaku. Untung saja polisi tiba di lokasi sebelum massa yang berdatangan bertambah banyak, sehingga polisi langsung mengamankan pelaku ke kantor polisi Mataram Baru, lanjut Munir. Hingga berita ini diturunkan, motif dari peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anak terhadap ibu kandungnya tersebut masih menjadi penyelidikan pihak kepolisian. Dan saat ini pelaku tengah dibawa ke rumah sakit jiwa di Pesawaran. Sekali lagi, demikian informasi yang bisa kita lansir dan juga kita berikan kepada seluruh teman-teman di channel YouTube Bastomi bin Samsudin, channel YouTube Plasma Production, dan channel YouTube Suara Semansa Melinting Lampung Timur. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda lonceng sehingga nanti saat kita memberikan informasi terbaru, Anda mendapatkan informasi tersebut orang yang pertama kalinya. Sekali lagi, langsung dari Dusun 4, RT 17, RW 9, Desa Sumberhadi, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur. Saya undur diri, terima kasih, selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratu and bye-bye. Disebarluaskan langsung dari Dusun 4, RT 17, RW 9, Desa Sumberhadi, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur. Inilah kami, Plasma Production.